Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Dengan saya Serda Marinir Ahmad Rizal, atau terkenal dengan Terpesona Kejar-Kejar. Pada pagi hari ini saya ada di lahan ketahanan pangan milik perusahaan Arta Graha Peduli. Dan di sini ada beberapa tanaman yang ditanam. Salah satunya adalah jahe merah. Kita lihat di samping saya ini adalah jahe merah yang ditanam secara langsung atau tidak menggunakan media tanah secara langsung. Dia menggunakan polybag, dia menggunakan karung diisi tanah dan ditanam bibit jahe merah. Nanti akan saya tanyakan kepada karyawan yang mengurus mengapa tidak langsung ke media tanah, dia menggunakan polybag besar ini. Dan tidak hanya tanaman jahe merah yang ada di sini, salah satunya juga ada tanaman singkong, ada juga buah jambu, ada juga buah pepaya California, dan juga ada buah naga. Setelah ini coba akan saya jelajahi dan saya akan keliling di sekitar wilayah ketahanan panganan ini. Dan letak ketahanan panganan ini tidak jauh dari wilayah perkampungan di Dusun Pengekahan, dan juga tepatnya ada di sebelah sekolah satu atap yang ada di sini. Mari ikuti kegiatan saya. Kita akan lihat secara dekat, masuk ke dalam lahan ketahanan pangan milik perusahaan Arta Graha Peduli. Tadi saya sempat ngobrol-ngobrol sama Bapak Al-Badri sebagai pengurus lahan di sini. Nah, ini adalah salah satu yang ditanam yang saya sebutkan tadi adalah jahe merah. Jahe ini lebih besar dari jahe biasa dan dia warnanya lebih merah. Seperti saya sampaikan, jadi media jahe ini tidak ditanam langsung di tanah, tapi ditanam di dalam karung putih atau polybag besar. Jadi sistemnya dia lebih praktis, sehingga untuk panen sangat mudah. Nah, di situ juga ada buah pepaya California. Kita zoom sebentar. Ini salah satu pemanis penghias dari ketahanan pangan yang ada di sini, tapi belum matang atau masak. Lanjut saya sambil berjalan, kita lihat. Nah, di depan saya ini ada nanas, tanaman nanas. Ini adalah nanas madu, tapi masih kecil, masih lama untuk proses berbuah. Mantap sekali. Ini adalah ide dari almarhum Bapak Basori, dia yang mengawali, yang menginisiatif untuk membuka lahan milik perusahaan agar lebih hidup dan bermanfaat. Setidaknya dengan ketahanan pangan ini, ketahanan pangan yang ada di lokasi ini bisa memberikan dampak positif bagi masyarakat sekitar untuk selalu berbuat arif dan bijak terhadap lahan. Dalam artian, lahan jangan dibiarkan kosong, sehingga bila ditanam dengan tanaman-tanaman yang bermanfaat semacam ini akan menghasilkan. Dari hasil tanaman ini akan memberikan dampak perekonomian, baik perorangan, kelompok, atau perusahaan, dan akan menambah semangat untuk selalu berbuat baik. Nah, kita akan lihat secara dekat. Nah, ini adalah jahe merah yang saya sebut. Tapi saya belum tahu ini umur berapa bulan. Tapi setidaknya mungkin tidak lama lagi, mungkin sudah bisa diproses untuk dipanen.
Jadi saya belum sempat menanyakan ke Pak Al-Badri sebagai pengurus lahan. Sudah siap panenkah atau belum? Nah, di ujung sana yang berwarna polybag putih itu sama. Itu adalah jahe merah juga. Ini salah satu contoh dan bisa juga untuk ditiru bagi rekan-rekan sahabat YouTuber. Bila ingin menanam jahe yang tidak menggunakan media tanah langsung, ditanam di tanah langsung, bisa menggunakan karung. Karung pun tidak harus karung baru, ya. Bisa karung bekas dimanfaatkan. Contohnya semacam ini. Ya, kembali saya akan berkeliling. Dan tadi sudah saya tanyakan ke pengelola lahan, luas tanah ini kurang lebih ada 3/4 hektar. Tapi yang baru dibuka, yang baru dimanfaatkan untuk lahan ketahanan pangan baru 1/4-nya. Bayangkan kalau lahan seluas tersebut dikelola semua, saya yakin hasilnya pun nanti akan maksimal. Sementara hanya tanaman jahe, ada buah-buah juga, buah naga dan buah pepaya, ada singkong. Nah, di sini kita lihat ada pupuk kalau tidak salah di gubuk di warna terpal biru ini. Kita dekati sebentar. Nah, di sini ada pupuk organik yang sudah disiapkan. Jadi nanti tanaman-tanaman di sini informasinya tidak menggunakan pupuk kimia, ya, lebih banyak menggunakan pupuk organik. Jadi hasilnya juga nanti sesuai dengan yang diharapkan, yang direncanakan untuk pengelolaan lahan yang ada di sini. Kita jelajahi kembali, kita masuk ke sektor lebih ke dalam. Nah, di sini ada tanaman singkong, ini masih baru tanam kalau tidak salah. Jadi dipagar, ini menggunakan waring. Nah, di sini kita lihat di nampak depan tadi dipagar dengan bambu karena di sini hamanya sangat banyak sekali, terutama rusa, hewan rusa sama babi, ya, atau eko kalau orang bilang di sini. Dan ini ada pohon sirsak, cocok untuk ditanam tanaman apapun di sini. Dan ini adalah singkong. Kalau tidak salah, ini adalah salah satu jenis singkong mentega, singkong kuning, yang kualitasnya, kadar airnya tidak terlalu banyak. Jadi kalau dibuat olahan tape itu cocok sekali, singkong kuning. Coba kita mendekat lagi, di sini ada pohon jambu air, tapi ini kayaknya alami, bukan stek pohon jambunya. Nah, ini yang saya maksud, buah naga. Jadi buah naga ini adalah salah satu tanaman yang tahan dengan kadar air minim. Tapi di mana tempat dia bisa hidup kalau buah naga. Tapi lebih cocoknya dia di lahan kering, berpasir, itu memang tempat tanaman buah naga. Tapi kalau ditanam di daerah pengekahan ini yang bukan geografisnya, tidak masalah. Yang penting perawatan, pemupukan, itu adalah hal utama untuk menjaga kualitas dari tanaman buah naga. Nah, di sini agak kurang terawat memang untuk buah naga di sini. Ini ada bunganya kita. Nah, ini adalah bunga buah naga. Ini satu-satunya yang saya lihat. Jadi buah naga ini
Dia akan mekar bunganya pada malam hari. Sampai pagi hari dia akan mekar, kira nanti sudah agak siang dia akan tertutup. Nah, pada mekarnya di malam hari, disinilah buah naga mengadakan penyerbukan. Sedangkan untuk penyerbukannya bisa melalui bantuan hewan kecil, serangga, atau juga melalui tiupan angin kencang untuk penyerbukannya. Di situ ada putik di bawah, di dalam kelopak bunga ada putik, ada benang sarinya. Ada yang menggunakan penyerbukan bantuan, yaitu menggunakan manusia. Jadi serbuk sari yang ada di dalam kelopak bunga ini diambil. Setelah diambil, langsung ditaburkan di putik buah bunga naga ini. Bila maksimal, hasilnya akan bagus. Lanjut kembali saya dengan Bapak siapa, Pak? Bapak Albaris Arizal, Pak. Saya dan pos marinir yang ada di sini. Saya coba mau mengajak Pak Badri ya. Pak Albadri untuk bertanya-tanya. Sudah berapa lama beliau ini mengurus ketahanan pangan milik AGP ini? Mungkin dia punya tip atau tutorial ataupun cara menanam-menanam tanaman-tanaman yang di sini, saya mau tanyakan. Sudah lama Bapak membidangi ketahanan pangan ini, Bapak? Ya. Jadi ini sudah hampir 1 tahun ini, Pak ya, untuk membidangi masalah ketahanan pangan, Pak ya, melanjutkan almarhum Pak Basori. Jadi di pembibitan, Pak ya. Dari pembibitan dia, jadi tinggal melanjutkan. Jadi Pak Badri ini dia melanjutkan dari mendiang Bapak almarhum Pak Busori ya. Jadi ini salah satu proyek beliau awal, proyek Pak Busori, almarhum Pak Busori. Apa aja Pak yang ada ditanam di sini, Pak? Ya. Ya. Jadi nanti Pak, ini dari hasilnya Pak, lihat kamera Pak. Jadi nanti kalau untuk ini sudah berkembang dan berhasil, ini nanti bagaimana Pak kelanjutannya? Nah, inilah yang belum ketemu. Iya. Berkait dengan bos. Iya. Karena bos nanti kira-kiranya sesuai itu dikeluarin, kita keluarin. Mau oh, gitu Pak. Kalau ini Pak, keluarin itu, siapa jangan bisa di sini. Oh, jadi ya, buat penyemangat warga sekitar sini ya, Pak ya. Untuk membuat ketahanan pangan, yeah, Pak ya. Kalau saya bilang ini ke salah satu bentuk ketahanan pangan, Pak ya. Yeah, yeah. Kalau di pagarnya, fungsinya pagarnya selain buat pemanis atau melindungi ini, memang banyak hama Pak apa di sini, yeah, Pak? Banyak hamanya. Iya. Mengganggu yang singkong kita ini. Oh gitu Pak ya. Yeah. Jadi kalau sudah di pagar ini, kemungkinan yeah, kecil aman Pak ya. Aman. Kalau itu luasnya kayaknya ada berapa hektar ini? Kalau mau dihitung 3/4 hektar ya, kalau tertanam semua ya. Oh iya ya, jadi kurang lebih tanahnya ada 3/4 hektar Pak ya. Kalau ditanam semua sangat luar biasa luas dan hasilnya pun cukup banyak. Ini salah satu proyek percontohan. Percontohan kalau ini nanti berhasil, nanti akan memberikan suatu efek yang sangat bagus ya, buat perusahaan maupun juga buat warga sekitar di wilayah dusun pengetahan ini Pak ya. Jadi memang betul-betul ini salah satu bentuk peduli dari perusahaan juga Bapak ya. Jadi inilah salah satu wujud yang saya sampaikan tadi, peduli perusahaan kepada warga binaan yang ada di dusun pengetahan ini. Oke Bapak, terima kasih ngobrol-ngobrol singkatnya. Silakan dilanjut pekerjaannya. Mudah-mudahan tetap berkreasi, tetap berhasil dalam melaksanakan penugasan ini. Terima kasih Bapak ya.